Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Kalimantan. Salam bagi saudaraku, khususnya para petani yang ada di seluruh Indonesia. Semoga selalu sejahtera, sehat, dan sukses selalu. Di sini saya mau melihatkan ya, memakai rotary yang sudah digabungkan dengan bajak. Dan ini sawahnya mau panen. Jadi ini sudah finishing ya. Ini udah selesai. Nah, ini tanpa semprot. Jadi dari rumput yang segar itu langsung dirotari beberapa kali. Oke, saudaraku. Ini traktor kemarin yang di video sebelumnya kita review. Hari ini dia turun. Jangan lupa persediaan selalu kunci, karena kita tidak tahu selama pekerjaan macam-macam lah. Kadang baut roda atau pisau rotari itu kadang bisa kendor. Nah, jadi tidak salahnya kita selalu membawa peralatan kunci ya. Ini traktor kemarin yang kita review, ya kan? Jadi kita tinggal duduk, tapi sekarang sudah ditambah dengan bajak. Jadi ini multifungsi. Ini pemotong rumputnya, dan ini sekaligus bajak, nah kan? Jadi tampilannya ya agak aneh. Jadi ini bisa jadi motivasi untuk para petaniku yang ada di seluruh Indonesia ya, supaya mungkin bisa jadi contoh. Nah, ini sekedar menambah beban aja ya. Sebetulnya kalau nggak pakai ban itu juga bisa, cuman di sini karena darurat jadi tadi saya memakai ini kayu ulin. Kalau kami bilangnya di sini kayu ulin sama ban punya traktor ini. Jadi ini lumayan berat, ya kan? Nah, ya, maaf ya kalau ada sedikit bising karena ini mesinnya masih hidup. Jadi di sini siapa tahu mungkin ada yang ingin belajar atau ingin tahu cara mengoperasikan rotary. Caranya mudah. Setelah kita hidupkan mesin, tergantung ya, kalau untuk pisaunya itu kalau dari awal kita selalu memakai high. Tapi jangan lupa kopling di posisi off ya. Terus kita masukkan rotary yang posisi high. Terus kalau jalan ya tergantung, kalau di sini karena kita sudah rumputnya udah tombang semuanya, jadi kita tinggal menggunakan dua. Tapi di sini bisa kita praktekkan dari satu dulu ya. Angkat gas sedikit supaya tidak mati. Terus lepaskan kopling, masukkan ya. Nah, itu udah jalan sendiri. Nah, jadi ini multifungsi. Kita duduknya enak kan? Nah, ini darurat ya. Sebetulnya kalau di sini memakai tali harusnya dia
harus memakai yang seperti ini, pin punya bajak. Jadi di sini harus dilakukan pengelasan supaya ini paten gitu. Nah, nggak, kalau kayak gini kan bisa putus talinya. Jadi bisa dirakit ntar ya. Cuman ini karena darurat tadi, olehnya baru hujan sekali lagi. Jadi jangan lupa tuas kopling ini posisinya di off sebelum memasukkan transmisi ya. Jadi kalau ini off aman semua. Jadi masukkan dulu, kita coba lagi gigi 2. Tapi ingat kalau kerja itu gigi 3 ini nggak bisa dipakai, karena gigi 3 ini hanya untuk jalan, karena dia terlalu cepat jalannya ya. Lagi. Oh, tunggu. Kasih gas sedikit. Ya. Nah, ini cara kerjanya. Enak, gampang. Jadi kita tinggal duduk. Nah, kita ngoperasikannya enak. Gak capek lah. Kalau kayak kita pakai bajak, kita harus jalan kaki. Ya, jadi di sini yang PR-nya lagi bagi saya, mungkin di sini tinggal menambahkan kedudukan ya, yang seperti di telinganya traktor untuk mengaitkan bajak yang punya pin yang di sini. Ya, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi tinggal pengelasan yang di sini kita bikin untuk tempat menaruhnya bajak ini supaya lebih paten. Oke. Ya, kita lihat. Nah, jadi agak panjang, cuman kita kerjanya enak. Oke. Ya, sekian video dari saya. Salam sejahtera kepada seluruh petaniku. Semoga sukses selalu. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.